Sekejap eh. Abang tengok tempat abang muat tak? Okay, ke kiri sikit. Ready? Okay, ready? Assalamualaikum semua. So untuk video kali ni kita orang berdua lah, Alif dan juga Aisyah. Kita nak, sebab ramai yang bagi tahu, ramai yang tanya, korang ni dah kahwin ke belum kan? Berpegang tangan kan, dah kahwin ke belum? So basically orang kenal kita orang ni dekat Instagram je. So kita orang bila dah masuk YouTube ni, orang terkejut lah tengok, eh apa ni pegang-pegang tangan kan? Adik-beradik ke? Dah kahwin ke? So macam ni sayang? Okay, ni kita cerita pula, kita budak-budak kosong je. Sebenarnya kita orang ni dah kahwin, and kita orang base kita orang ada dekat Instagram. Kita orang bukan dekat YouTube. So bila kita orang masuk YouTube, orang ingat kita adik-beradik. Tapi sebenarnya kita orang dah kahwin. So nama saya Aisyah Hijana binti Azhari. Nama dia Muhammad Hazalif bin Muhammad Hazani. Tapi suami orang kenal dia sebagai Alif Tiga. Aisyah sama Aisyah Hijana. Kita nak kongsi dengan korang semua macam mana Alif kenal Aisyah. Macam mana Aisyah tiba-tiba kahwin dengan Alif. Sebab and ramai, macam mana we get into this kind of relationship. So before we get into this place, macam ni kau masuk YouTube, macam ni kau masuk Insta, macam ni. So before that, korang subscribe dan subscribe please. Like dulu. Okay. Subscribe ni adalah salah satu external motivation untuk kita orang untuk post a lot of videos and remember. Okay. Subscribe sekarang. Sekarang. Cekik. Alif cerita background dulu lah. Alif cerita pasal diri Alif dulu. Aku ni buat video dakwah dekat Instagram, dekat Facebook. Apa sebut dengan satu team lah. Nama dia team tu 3.my. 3 Malaysia. So 3 macam ni lah. 3 Malaysia. 3 Malaysia. So once upon a time, aku dapat berita daripada seorang team aku ni. Kata kita nak buat collaboration dengan seorang perempuan ni. So aku ni macam, who's that girl? Aku macam, siapa perempuan tu aku? Cok. Alif ni ialah pelajar pondok. So dia tak familiar dengan girls. Familiar? Aku familiar. Cuma macam tak berapa berkenan lah nak buat video-video dakwah dengan perempuan ni. So aku pun macam okey lah. Kenapa tak kan? Sebab dia pun buat video dakwah. Aku tak stalk lagi dia siapa. Aku macam okey lah. Then bila kita orang berjumpa dekat satu tempat tu, aku harap cerita ni complete lah. Kalau kau tak complete lagi, korang cuba baca novel yang aku tulis, Naisha. Biar aku lindung-lindungmu. Aku ni kalau korang sudah cukup lah. Then bila dah jumpa dekat tempat okay, tu okay. Tempat tu dekat quiz. Saya sambung lah. Okay, sebenarnya Alif ni dia buat video dakwah. Aisyah pun buat video dakwah. Nama team Aisyah ialah 401 Production. 401 Production 401 ni kenapa jadi 4? Bukan ada 400 orang member. Tapi 401 ni ialah nama dom kita orang dekat quiz. College University Islam Selangor. And then production tu ialah hasil daripada team kita orang, which is me myself lah. And then one day team Alif ni nak collaborate dengan team Aisyah. Waktu tu Aisyah biasa je. Waktu tu tak ada followers pun. Waktu tu sangat-sangat biasa. And diorang ni memang dah ramai followers dah. So diorang still nak collaborate dengan kita. So bila once kita orang collaborate tu, dekat situ baru Aisyah stalk Alif. Tengoklah lakonan dia dekat Tiga tu macam very happening and he is very funny. So I was excited dah nak jumpa dengan Alif ni. But then bila jumpanya Alif ni, Alif ni waktu tu dia baru lepas break up dengan girlfriend. Tak ada break up sebab aku adalah kawan dengan seorang perempuan ni. Lepas tu aku macam nak kahwin dengan dia. Tiba-tiba dia jumpa orang lain. So aku macam frust juga ah macam. Ya, aku nak kahwin dengan orang tu. Orang tu tiba jumpa lelaki lain. Kau tahu tak perasaan tu macam mana? Sebab tu bila aku jumpa dia tu, aku memang tak ada mood gila nak syuting. Macam mood aku tu nak marah orang. Tak boleh nak cakap lah masa tu. Then? So waktu tu aku jumpa dengan Alif ni. So aku macam excited. Tapi waktu tu dia tengah tak ada mood and dia marah. So aku malu waktu tu masa aku awal nak jumpa dia. So aku pun main lah phone. If aku tak ada data waktu tu, aku ni bukanlah orang senang. So aku tak ada data walaupun aku pakai iPhone. So aku scroll lah gambar-gambar tu. And then dia marah aku. Dia kata, buat tak kalau shooting tu serious sikit.
start pada tu aku terus macam aku tak suka dia sebab dia ni garang dan dia ni macam tak respect aku sebagai perempuan. And after that so macam mana daripada situ jadi macam ni? Alamak. So lepas je that incident happen. Kalau korang nak baca cerita penuh, korang boleh tengok dalam buku ni. Buku ni ialah hasil daripada tulisan kita orang. Alhamdulillah buku ni dah lebih 30,000 naskah terjual. Alhamdulillah. Okay, sama boleh cerita. Sama boleh. Okay, so lepas that incident, aku yang kena edit video tu. Ali lah member aku tu yang dalam 3 orang tu. Ali dengan member aku lagi Dira. Diorang, dulu diorang edit tapi that video aku kena edit. So bila aku yang kena edit, kan aku tengok semua footage apa semua bla bla bla. And then bila masa footage dia, bila play je footage dia, aku pause. Bila play je footage dia, aku pause. Zina mata. Okay. Bukan, sabar. Aku pause. Lepas tu macam astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bila aku play balik, then aku pause balik. Aku cakap, uish, cantiknya, Masya Allah. Macam tu. Aku play, aku pause. Aku play, aku pause. Aku cakap, cantiknya, cantiknya. Kau sah kenapa jodoh aku. Tapi aku macam control lah macam, ish, tak boleh ni, tak boleh ni. Kena jaga hati, perasaan, apa semua. Sebab belum bonduk kan? Belum bonduk kan? Tak pernah jumpa perempuan. Sebab jumpa aku baru. Sebab aku baru lepas break up. Dan aku rasa macam tege-hege. Aku rasa macam nak kena ada pengganti secepatnya. Inilah manusia kan, dia geloju. Lalu kelang kabut, terburu-buru nak cari pengganti. Sedangkan bila kita break up ni, apa yang kita kena buat? Kita kena dekatkan diri kita dengan Tuhan. Muhasabah diri kita, perbaiki diri kita, cantikkan hati kita, semula bersihkan hati kita. Cepat amal pula aku ni. So then, lepas aku dah edit video, dah settle apa semua, aku call dia. Call dia, aku cakap, yelah, okay. Abang kau sayang. Dia tak angkat. Kali-kali kau tak angkat. Then, hantar message. Cakap nak buat collaboration lagi sekali, betul tak? Oh, untuk World Quran Hour. Ah, untuk World Quran Hour. Yang ada setiap tahun tu, masa bulan Ramadan kan. Then, sebenarnya masa aku WhatsApp dia, call dia tu, then aku WhatsApp dia. Sebenarnya aku dalam hati, aku dah ada sedikit-sedikit. Sedikit! Nak kenal lebih dalam lah, nak tahu lebih dalam pasal dia. Then lepas tu jadi apa? That collaboration went well lah. Okay lah, everything go under control, semua okay lah, cantik. After that incident tu, jangan bagi tu semua, kita jual buku, biar jangan jual buku kita. Tak bagi dia orang slow sikit. Sampak lah. Lepas shooting All Quiet Hour tu, okay. Aku semakin suka dengan dia. Aku dah semakin suka dengan dia. Tapi aku masih lagi bertahan, tertahan hatiku ni. Aku tak berani nak bagi tahu kat dia. Menahan aku takut itu. Nak bagi tahu kat dia. Aku malu nak bagi tahu dekat dia. Sebab aku pernah marah dia. Dan aku tengok dia ni, aku memang tak ada perasaan suka lah masa tu. Tapi bila dah ada suka ni, dan dia pun aku dah tahu dia tak suka aku, aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku buat surat dekat dia. So that surat lah yang menyebabkan dia terbuka hati. Tapi dia belum buka hati lagi, dia buat saya buat apa? Bagi soalan dia. Tapi sebelum tu, sebenarnya cara untuk dia nak dapatkan aku is dia kontak dengan mak aku dekat Facebook. Mak aku ada Facebook. So dia kontak dengan mak aku. Dia berchat-chat lah kot. Sampai ke WhatsApp. And aku tak tahulah diorang bincang apa. Tapi mak aku tu tak suka dekat dia. Dia mak aku always lah cakap benda yang baik tentang dia. Cakap dia budak sekolah pondok lah. Dia ni macam-macam lah. Pompa-pompa lah mak aku cakap. So dia cuba nak tolak juga. Aku cuba lah tolak dia. Even lepas aku dah bagi surat apa semua, dia cuba tolak. Then end up dia bagi dua soalan. Okay, dua soalan ni lah yang jadi viral masa kita orang kahwin 2 tahun lepas. Bukan 2 tahun lepas, setahun lebih lah. Kita orang kahwin 25/11/2017. Waktu tu memang alhamdulillah agak viral sebab benda tu masuk dekat Twitter semua. Sebab cerita perkahwinan kita orang ni agak different. Yang mana aku bagi dia dua soalan. Kalau dua soalan ni dia lepas, dia boleh jawab, aku akan kahwin dengan dia walaupun aku tak suka dia. Dan the reason kenapa the reason kenapa aku bagi dua soalan tu, sebab aku tahu dua soalan tu dua soalan yang sangat susah. And aku tahu dia tak boleh jawab. Sebab dua soalan tu jawapan dia mestilah kan? Dua soalan tu jawapan dia mestilah sama sebiji sebagaimana yang ada dalam otak kepala aku. So itu yang kita orang rungkaikan. Aku bukan nak promo, aku nak cerita je ke korang. Dua soalan tu lah yang ada dalam hotel ni. Kita orang tak nak ketuk kat sini lah. And finally, dua soalan tu dia dapat jawab dengan sangat baik. Kalau tak kahwin lah. Dia dapat jawab.
Soalan pertama, dia jawab tepat. Aku dah takut dah sebab aku tak nak kahwin dengan dia. Soalan yang kedua, dia jawab pun tepat. So sebagai ganti rugi, aku terpaksa menunaikan janji aku lah. Congratulations. The point is dalam video ni kita just nak bagi tahu yang kita orang sebenarnya dah berkahwin. So ada orang ingat yang kita orang ni belum kahwin, kan berpegang tangan dekat dekat YouTube. Ada orang ingat kita orang ni adik-beradik kan sebab muka sama. So nak bagi tahu kita orang dah kahwin. So this is our YouTube channel, The HH Family. So hope you guys suka dengan semua content yang kita orang buat. Kita akan buat vlogging, family vlog, sharing moment, sharing thoughts, challenge, dan kita akan kongsikan manfaat ilmu untuk korang semua. So terima kasih semua. Hope you guys like it dengan kita orang punya YouTube channel ni. And do subscribe and like and share. Assalamualaikum. Subscribe sekarang. Sekarang. Cekik. Okay. Tak, korang tak buat lagi tu. Subscribe dulu. 1 hour later. Subscribe. Okay dah, cepat. Tak, korang tak buat lagi. Subscribe cepat. Apa nak tunggu sampai kiamat, sampai ke sudah. Nah, tu lah panjang sangat. Okay.